Sore hari ini kita live untuk memulangkan Sela. Mungkin sudah banyak yang tidak suka dengan beliau dan kemungkinan inilah akhir perpisahan kita terhadap Sela. Dan sepertinya beliau tidak akan lagi bisa kita hubungi, tidak akan lagi bisa kita deketi dan tidak akan bisa lagi hadir di video kita ini. Saya nggak tahu kenapa beliau mengambil keputusan seperti ini, tapi memang beliau ini harus kita pulangkan ke alamnya. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah lebih baik kita selawatan dulu ya. Bantu ya, Master. Iya, siap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun Fauqa Nuri, anta Samsun, anta Badrun, anta Nurul Faqanuri, anta Iksirul Wahali, anta Misbahus Suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Muayyada, ya Mumajjad, ya Imaman Qiblataini. Salawat, salawat, salawat.
jangan pernah berhenti untuk bersalawat. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Udah berapa penonton? Ada 1.700. Alhamdulillah, 1.700 orang ini akan menyaksikan kepergian beliau. Sepertinya inilah akhir dari perjalanan beliau, dan beliau ingin menyendiri, tidak mau diganggu lagi. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya keinginan beliau. Ya mungkin beliau ini keras kepala, tapi mau bagaimanapun saya masih tetap menyayanginya. Ya, apapun tanggapan para netizen, baik beliau ini pengkhianat, baik beliau katanya iblis, baik apapun, saya tidak merasakan itu semua. Ya, terserah. Kalau mungkin kalian menganggap saya itu gila, atau menganggap saya itu buaya, atau menganggap saya itu bucin, bebas, terserah. Memang sudah seperti itu alur cerita yang dibuat. Jadi kita harus jalaninya, dan kali ini kita akan mengantarkan beliau ke alamnya. Ada yang ingin disampaikan? Baik. Ayo. Insyaallah. Saya harap kamu hati-hati saat kamu menyendiri. Kang Mas gak mau kalau kamu itu kenapa-napa. Tenang aja kamu. Aku bisa jaga diri. Kang Mas itu gak bisa tenang karena kamu sendirian. Ini Kang Mas antarkan sampai kamu ke gerbang gaib. Karena malam ini Kang Mas mau menyerang. Kang Mas harap kamu bisa membantu, tapi kenyataannya kamu tetap bersikeras untuk pulang. Pemirsa, sepertinya memang kita harus berpisah dengan beliau. Dan ini akhir daripada perjalanan beliau yang mungkin beliau tidak bisa menemani kita lagi. Ini beliau memang ingin menyendiri, tapi bagaimanapun doa kita tetap bersama beliau ya. Jadi jangan sampai putus tali silaturahim. Astagfirullah. Kok bisa di sini? Bisa. Mau kemana, Kang Mas? Mau ini. Ada tadi ini beliau mau. Selupa saya tadi apa ya? Apa, Kang Mas? Kenapa nih, Cela? Itu. Ini beliau ini, aduh, ini. Apaan ini, teman? Ya, nggak ada apa-apaan. Ini nggak ada apa-apaan. Ini saya ingin mau ngantarkan Nyisela mau menyendiri, mau menyepi gitu. Slow, jangan kayak gitu. Slow. Aku takut loh. Slow. Angel temen. Slow, slow. Kamu sengaja mau jumpai aku sama dia? Enggak loh, angel kali, mana ada mau jumpai dia, enggak nyambung. Enggak ada mau jumpai, menjumpakan itu enggak ada. Ini ketepatan, ini beliau ini loh, aduh. Aduh, Yuli, aduh. Ini beliau ini, itu Yuli, iya, aduh. Aduh. Kenapa guru kok jadi salting? Aduh, pening, enggak bisa ngomong aku. Pening lah. Aduh. Jangan salting, guru. Iya. Iya, itu. Apa, Mas? Enggak kok kamu, aduh. Kenapa rupanya? Beliau ini, itu, alah kok ribet kali ngomong. Slow, guru, slow. Iya, aku udah slow, tapi payah ngomongnya, udah. Minta izin. Kok minta izin?
Ya mau pamit, mau pergi. Ini siapa lo ini? Aduh, halu lupa aku lah. Ilaha illallah. Aku minta pamit sama dia. Kan saudara. Iya kan saudara juga. Anak angkat Mas Lembo kalian dua-dua. Ayo lu. Kenapa kau bisa ada di sini? Suka-suka dong. Kenapa Kang Mas? Enggak. Bukan. Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu tidak mau menatap saya? Kamu jangan itu jadi ini. Aduh. Udah terserah. Terserah. Kenapa? Tidak sukakah kamu berhadapan dengan saya? Enggak. Kenapa begitu? Suka-suka aku lah, aku yang gak suka. Ada apa rupanya kamu dengan Kang Mas? Mau tahu kali. Sebetulnya saya pun tahu. Udah tahu ngapain nanya? Karena saya mau jawaban dari kamu. Kenapa? Kang Mas, kenapa diam? Itu... Jangan ngomong! Iya. Jangan ngomong iya, sama dia. Iya. Saya... Kenapa kamu melarangnya? Bukan urusanmu kalau aku melarangnya. Okay. Guru, jangan nervous, guru. Bingung saya, Ani. Solo, guru. Jangan, ini bukan. Bukan siapa? Apa, Kang Mas? Yuli. Ya, ini. Ya. Bukan. Jadi siapa? Siapa, Kang Mas? Jelas-jelas dia ini Yuli. Ini. Itu loh, aduh, ya Allah. Itu apa? Ulan. Ulan siapa? Aduh, siapa lagi lah itu. Ini pengawalnya ngomong kamu. Kamu jangan gak diem aja. Nggak bisa ngomong deh, guru. Hah? Mereka mana bisa ngomong? Ini loh, ini. Minta izin pamit. Apa ya aku minta pamit sama dia? Ini. Aduh. Ayo loh. Bingung loh. Gimana loh? Ku alam Muhammad. Kenapa, Kang Mas? Jelaskan kepadanya, siapa saya? Yuli. Yakin? Ya itu kamu bukan Yuli. Ya Yuli. Iya. Aduh. Gimana, Kang Mas? Aduh, jangan inilah, aku gak bisa ngomong. Aduh. Yang lain, Angga aja lah, Angga. Angga, Mas Lembo dah. Aduh. Mati. Kenapa di saat kamu berjumpa saya tidak bisa berbicara, Kang Mas? Ini. Mau pamit, mau pulang ke alam. Minta izin. Jangan mimpi aku minta izin sama dia. Aduh. Gimana ngomongnya? Coba kerja sama aja. Iya minta izin. Gimana Kang Mas? Ada burung terbang. Burung apa? Ini burung, ada burung. Gajah itu guru. Hah? Gajah. Gajah, ada gajah itu terbang gajah. Nampak apa? Nampak belalainya. Nampak bohong. Iya, nampak bohongnya. Iya benar. Ya, ini bohong. Ini bohong. Enggak, bukan bohong. Maksud saya gini loh. Piye ngomong yo? Coba angel tuturanku, lanjut kaya lah. Tak inget-inget sih lah, bingung aku. Kenapa ini sih lah? Kok bisa kau di sini? Tentu bisa. Karena saya beda dari yang lainnya. Pantes. Beda sendiri. Oh, jelas. Kenapa ini sih lah?
tidak suka dengan kehadiran saya? Enggak. Lalu, mau kamu? Apa mau kamu, Michelle? Kenapa terdiam? Iya, aku kaget kau ada di sini. Kenapa gitu? Kau kan udah mati. Lalu, kalau begitu, saya ini siapa? Iya, nggak tahu. Kalau tidak tahu, kenapa kamu tidak suka dengan saya? Memang dari dulu aku nggak suka. Lantas, ngapain kamu masih situ? Itu aku masih ingat-ingat, tapi aku bingung ngomongnya kayak mana ya. Saya mau jelaskan. Kenapa sepertinya dia gelisah kali, Kang Mas? Aduh, jangan Yuli, maksud saya dia ini. Kamu minta izin mau pamit. Kenapa ya aku minta izin sama dia? Aduh, dia ini itu loh, Ulan. Ulan siapa? Aduh, Kang Mas? Aku angel. Ayo guru, jelasin guru. Sulit. Ada dia, gak bisa ngomong. Yuli. Aduh. Kenapa, Kang Mas? Lebih baik lebay lah daripada tegas tapi gak ngerti cara ngomong dah. Jangan loyo dong guru. Hah? Jangan loyo. Enggak, bukan loyo ini. Jangan, mau jelasin. Iya, jangan lebay guru. Ah. Kasih tahu siapa. Ini siapa, Master? Yuli. Aduh, Master pun goblok. Ini Yuli kan? Bukan Yuli. Kenapa, jadi siapa? Kenapa Yuli bisa bareng? Yakin? Iya. Kamu minta izin pamit. Ngapain aku minta izin sama Yuli? Aduh. Ayolah guru. Saya gak ikutan guru. Pening lah. Aku gak ngerti cara ngomong lah. Kamu pegang ini. Nah, pukul. Bukan. Aduh. Apalah guru, ayo guru. Pening lah. Kenapa, Nisela? Dia ini loh. Siapa? Aduh, bukan Yuli. Lalu jadi siapa loh, Kang Mas? Ini bukan. Jelas dia ini Yuli. Bodoh. Kang Mas itu yang mana? Aduh, ilmu tinggi kok bodoh. Aduh, kamu jadi menyendiri kan? Mau menyendiri? Iya. Saya mau antarkan kamu ketemu dia. Pamit, pergi. Aku payah ngomong ini loh. Bukankah ini Ratu Ronggeng yang sudah pernah culik saya? Kata Bang Joker. Mana ngomongnya? Gimana nih guru? Ya udahlah. Udah apa? Apa mau kamu, Nisela? Nisela, mau kemana? Ini, aduh. Kejar dong guru. Apa dikejar? Ya dikejar dong guru. Dia mau pergi tuh. Mau gimana itu, mau lewat portal gate enggak, bukan di sana. Jadi dia kemana? Ya enggak tahu. Ini loh. Portal gate kan di depan sini, di belakang. Misalnya. Sar. Kamu belum bisa melewati itu jika kamu belum. Aduh. Minta izin dulu kepada saya. Aduh, ini enggak mau. Aduh, dia keras kepala, dia bakalnya dapat bencana tuh. Aduh, ini. Ini Yuli nih, yo Yuli. Iya. Yakin? Iya. Ini, aduh, saya udah jauh. Kayak mana ngomongnya? Yakin? Gini loh. Aduh. Saya itu nggak bisa ngomong. Saya tuh nggak bisa ngomong. Kalau ada kamu, makanya jangan kamu. Ini. Aduh, Ulan, makanya Ulan jangan berubah jadi Yuli. Kalau kamu berubah jadi Yuli, aku itu enggak bisa. Lebih lancar, guru.
Nah, Dewi Lanjar. Ih, aku. Kenapa, Kang Mas? Itu loh. Lari. Kok enggak dikejar? Aku bingung mau jelaskan tadi. Maksud saya udah keras kepala tuh. Aduh, jangan jadi Yuli lagi, aku bingung berbahasa tadi aku bingung. Coba jadi Lanjar aja. Oke? Itu gimana tuh? Gimana kalau dia melewati portal gaib? Ada masalah enggak itu kira-kira? Tidak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Tapi saya khawatir juga karena dia mau menyendiri. Aku khawatir malah nanti kalau dia dimakan binatang buas gitu. Tidak bakalan. Enggak bakalan ya? Aduh, kok kayak kali tadi ketika berhadapan dengan Yuli itu saya enggak bisa ngomong. Mungkin sengaja, Guru. Hah? Mungkin sengaja, Guru, biar Guru itu kebingungan. Iya, bukan sengaja, tapi memang alur ceritanya suruh sengaja seperti itu. Oh iya. Iya, makanya saya kira aku bingung. Tadi Dewi Lanjar memang sengaja bikin Guru tuh supaya enggak bisa ngomong Dewi Lanjar gitu. Iya, seperti pasti, itu. Positif, makanya itu pasti. Aduh, sampai dia pigi lagi tadi. Maksud saya tuh tadi udahlah. Kang Mas tenang saja. Iya, saya tenang sih, cuman kalau kayak gini atau kita ke apa aja yuk? Langsung ke portal gaib aja yuk. Iya. Gimana Dewi Lanjar ajak saya ke portal gaib yuk? Bingung ngadepin mereka nih, aduh. Kang Mas tenang saja ya. Iya, saya tenang, tapi kalau menghadapi kayak gini aku saya gimana ya? Saya itu menyayangi mereka sama selayaknya menyayangi seperti keluarga, tapi mereka aduh, apalagi berhadapan dengan Yuli. Saya itu aduh. Gimana? Jujur saya itu pernah menaruh rasa dengan Yuli. Tapi itu tadi beliau kan sudah husnul khotimah. Aduh. Kang Mas harus bisa bedain mana tanggung jawab dengan perasaan. Iya. Makanya saya mencoba untuk melupakannya, Mawar. Mawar. Mawar, Guru. Ini Ulan. Aduh, Ulan bukan Mawaran, Dewi Lanjar. Kenapa, Kang Mas? Ah, saya itu gelagapan. Senang ketemu dengan Yuli. Tadi enggak sesuai, enggak pas itu. Tadi alur ceritanya itu tidak seperti itu, tapi enggak apa-apa. Sudah terlanjur seperti itu. Seharusnya alur ceritanya saya udah pulangkan Sela ke portal goib, baru kamu datang dan kamu berubah Yuli. Saya nanti malam saya mau nyerang masa limbo. Tapi udah terlanjur kayak gitu ya, udah enggak apa-apa. Saya ingin melihat reaksi Kang Mas. Reaksi yang gimana sih, Dewi? Sudahlah, Kang Mas. Aduh. Nggak usah dipikirkan. Bukan masalah nggak dipikirkan, Dewi. Tapi saya itu hanya ingin semuanya itu baik-baik saja semua. Saya ingin mereka itu semua bertobat. Bisa nggak kira-kira banyak kali kayaknya? Berat kali kayaknya mengajak mereka bertobat. Tentu bisa. Masalahnya ya kita sabar saja, nanti ada waktunya. Tapi kita harus menghadapi banyak musuh loh. Kita bisa melewati semuanya. Yakin? Yakin dong. Karena saya merasakan musuh kita semakin lama semakin berat. Keadaan Dewi sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Sama sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Tapi mau dua kali. Mau makan bareng saya? Adi Sulangi. Itu. Enggak. Enggak ada tadi itu. Es. Angel. Aduh, ya memang kayak gitu alur ceritanya ya. Yes. Saya tuh enggak mau jadi buaya, tapi keadaan yang memaksa saya jadi buaya. Ya gimana? Pengawalnya enggak ada yang laki? Tidak ada. Karena saya dianggap buaya loh sama netizen loh. Gimana nih? Maju. Ih, mau mereka saya suruh ya? Iya dong. Oke, yuk kita jalan. Tapi kayak seolah-olah kayak pengantin ya kita gini. Pengantin? Iya. Tidak mungkin. Aduh, ternyata. Kamu harus ingat. Iya, saya ingat ada Sela, ada Yuli. Mau berjumpa dengan mereka lagi? Enggak. Ampun.
itu Sela keras kepala. Yuli itu memang sudah mati, jadi agak bingung sih bilangnya. Tapi menurut saya sih, kenapa? Menurut saya Yuli ini kayaknya bakal hadir. Apa benar? Tentu benar. Lalu di pihak mana dia akan hadir? Ada di pihak kita. Yakin? Yakin. Ada di pihak kita. Itu sangat membantu. Lalu bagaimana dengan Nisela, bisa dimanfaatkan ataupun bisa diajak untuk menyelesaikan perfilman ini atau tidak? Bisa. Jadi bagaimana membujuk dia? Dia agak keras kepala. Pelan-pelan. Dia cemburuan. Makanya Kang Mas jangan aneh-aneh. Saya tuh gak aneh, Nyi Delia, Nyi Yeni, saya semua anggap sebagai saudara, tapi dia cemburu. Kang Mas jelasin dong dengan dia. Udah, tapi gak ngerti. Malah dia gak mau balik, mau menyendiri lagi. Padahal dia kemarin itu udah menjadi antek masa limbo, karena dia kan anak angkatnya. Gimana tuh? Tenang saja. Tenang saja. Iya. Kenapa sih kalau Kang Mas itu ada di dekat Dewi Lanjar ini perasaan itu tenang, nyaman, kayak nggak ada masalah gitu? Kenapa? Mungkin ya, apa mungkin apa ada apa? Kenapa? Mungkin Kang Mas suka dengan saya. Wow. Oh no. Tidak. Oh, no. Salah lagi. Tidak salah lagi. Maksud saya tidak. Benarkah? Bukan. Saya suka, tapi enggak mungkin seorang putri kayangan itu mencintai seorang orang tua yang pelupa. Angek ya, iri ya. Ada yang iri ya. Guru, saya tuh bingung, Guru. Ah, kenapa? Ya bingung lah, dari kemarin saya setiap ikut guru pasti aja selalu jadi obat. Obat apa? Obat nyamuk. Astagfirullahalazim. Lalu bagaimana yang nonton? Yang nonton pasti juga. Wah, kan? Aduh. Iri kan? Maaf ini netizen ya, saya tidak mau jadi buaya, tapi keadaan saya yang memang mengharuskan saya jadi buaya. Kenapa Kang Mas? Gini. Kalau misalnya saya suka itu kenapa? Gimana? Tidak apa-apa, boleh saja. Suka kan bukan berarti memiliki. Oh iya, iya betul, suka berarti gak memiliki. Aduh. Iya. Benar, Guru. Iya, benar. Benar. Mau ngapain, Kang? Enggak, ini dibenerin nanti kejegal. Baik banget. Oh iya, jelas, perhatian dong. Iya. Pengawalnya pada ini ya, baper ya. Baper enggak, Bro? Netizen baper enggak? Ayo, enggak gini. Itu tangannya memang harus gitu? Iya. Bisa turun enggak kira-kira? Bisa. Coba turunkan. Lembut ya? Iya. Mau ngapain Kang Mas? Mau pegang tangan saya? Enggak tadi. Oh. Sudah kebaca Guru, kapal Guru. Iya. Yeah. Dewi Lanjar Guru, bukan sembarangan Guru. Hati-hati Guru. Hari ini Guru gak bisa jadi buaya. Banyak kali ya. Bo, gini pura-pura gak tahu aja ngapa. Saya selalu tahu tentang Kang Mas. Wis. Aduh, payah ya kalau buaya ya. Payah kalau buaya. Tapi gak apa-apa. Mungkin saya harus jujur. Dewi, bolehkah saya jujur? Boleh. Ada burung di atas tadi. Terbang burungnya, besar banget, warnanya cantik, besar lebar lah pokoknya. Mas ya. Enak aman tangan nih. Wis, ayo lah. Gelem ora? Ya aku gelem. Wis. Ngomong apa Kang Mas? Enggak, itu tadi. Buat kenapa-napa. Gini. Bagaimana ada suara? Ada. Siapa yang ngomong tadi? Ada suara, enggak. Ini Dewi mau kemana? Mau kembali ke kayangan. Kenapa sih Dewi
selalu kayaknya selalu memantau dan selalu ada gitu. Apakah ini suatu tugas atau dari diri sendiri yang memantau saya gitu? Suatu tugas dan kemauan diri saya sendiri juga. Kemauan diri sendiri dan suatu tugas yang sudah ditugaskan. Karena saya ingin bertemu dengan Kamas terus. Buru kena gombal. Ada tadi kodok lewat, bajas. Jangan iri ya, jangan iri. Tapi ya memang. Gak usah grogi. Enggak itu kemarin itu. Apa? Dipotong-potong itu mau dijadikan markas Blorong itu, Dewi. Bener itu. Benarkah? Iya itu yang itu tuh itu nggak itu. Kesempatan ya? Enggak kesempatan tapi. Aduh. Iki mesti nih iki wong liyo ange iki. Ya mesti lah. Mesti ange. Mesti aku lo yang ange. Opo ne santri-santri nih. Guru koyo opo lah koyo ngono. Tapi piye? Mong koyo ngono dalane. Mong koyo ngene wis dalane. Iya wis koyo ngene alur critane. Lo ae lah sing penting terhibur. Ya wis aja iri ya. Ya iri ya pengen juga dan. Mau pulang ke kayangan? Iya, Kang Mas. Kang Mas mau ikut. Nanti enggak diterima. Diterima dong kan saya yang bawa. Oh iya. Tapi di kayangan itu kira-kira ramai enggak? Ramai. Cewek cantik. Nanti kamu suka semuanya. Kalau ada kamu kenapa harus yang lain? Yeah. Saya saja ya. Iya. Tutup mata. Malu nengok. Kamu enggak bisa diam ya. Saya ini grogi. Biasa saja. Saya biasa loh, saya biasa. Jadi saya tuh bingung. Bingung kenapa? Pah. Angel. Kenapa, Guru? Kok kayaknya ada benih-benih. Benih-benih apa ini? Nanti benih-benih awan. Ada cinta. Iya, jangan lagu lembut lah, aduh. Rasakan. Mau balik kayangan? Iya, Kang Mas. Saya ikut. Tidak susah. Tidak usah. Tidak susah, Mas. Tidak usah. Iya. Udah saya. Nanti malam kita jumpa lagi. Oke, baik. Nanti malam jumpa di mana? Maunya di mana? Enggak, ya di peperangan. Masa di mana? Di peperangan emang di mana? Netizen ini pikirannya ada buruk aja. GRD dong katanya. Hah? GRD dong. GRD itu mana? GRD. GRD itu mana? Garuda. Garuda. Ojo sing ora-ora ya, angel tuturanmu. Mau berdua saja ketemunya? Wis. Tadi udah pakai topeng ya? Ditutup ya topengnya apa matanya? Kang Mas, saya aja omong loh. Iya, saya bingung kalau jawabnya kayak gini. Ya udah dah. Ya udah apa? Iya, nanti malam ketemu. Berdua. Enggak mungkin. Jangan. Tapi jangan nanti malam, maksudnya nanti malam tetap menghibur netizen untuk memberikan video. Jadi perang. Mau kapan? Di balik layar aja. Ange ya. Aduh, sange kali orang itu. Jangan lebay ya. Memang harus lebay. Memang harus lebay. Ini film. Oh iya. Saya harus lebay. Dewi udah makan? Sudah. Makan apa? Makan buah. Kok buah-buah terus sih? Iya dong, biar sehat, biar makin cantik. Iya sih. Tapi kok sama kayak Mawar makannya buah juga? Apa memang orang kayangan itu makannya buah gitu? Iya. Enggak makan daging? Tidak. Oh. Tapi ada satu buah yang saya sangat suka. Apa tuh? Dan saya sangat mencari itu. Apa? Ayo apa netizen apa ayo? Apa Kang Mas? Saya nungguin loh. Saya berharap buah itu ada. Buah hati? Bukan. Jadi apa? Coba tebak ayo.
tidak tahu. Tebak ya, buah apa? Buah apa yang ku nanti-nanti dan buah apa yang aku harapkan? Apa? Dan itu bukan harapanku saja, tapi harapan banyak netizen yang jomblo. Apa, ayo? Tidak tahu, kasih tahu dong. Kasih tahu. Katanya Dewi Lanjar pasti bisa membaca ya. Satu buah yang saya harapkan. Apa? Buah Pakmu menerimaku sebagai mantu. Ingat Kang Mas. Iya, ingat. Ada burung. Jangan menaruh harapan terlalu lebih. Karena tidak mungkin. Wih, sakitnya. Wih. Iya, memang gak mungkin. Kayangan. Kalau untuk sekedar mengagumi saja tidak apa-apa. Iya netizen, soalnya Putri Kayangan dan manusia itu jauh beda, tidak mungkin bersatu. Kalau ada pun bersatu itu di film-film. Tapi kan kita film. Tapi emang tidak mungkin. Alah, dimungkinkan aja dah. Tidak bisa. Ais. Putuslah harapanku menenang. Merdu ya, Kang Mas. Hah? Merdu banget. Iya, itu maksudnya. Tapi kok sedih lagunya? Iya, mungkin gak ada yang bahagia hari ini. Tapi gak apa-apa. Kan bahagia ketemu saya. Iya dong, bahagia. Bahagia banget. Saya juga bahagia. Iya, semoga aja sebelum alur cerita habis, ada scan endingnya itu pernikahan kita ya. What? Itu pernikahan itu. Orang di luar sana. Pernikahan saya kali ini. Saya mau tanya sama kameramen. Iya, guru. Ada berapa orang yang mengatakan saya buaya? Ada sekitar 997.000 orang. Alhamdulillah, ternyata kalian fans saya. Ternyata mereka mengikuti saya dan saya ini seorang buaya, mereka tahu. Jadi gini, Dewi, nanti malam kan kita mau perang tuh. Iya. Bisa enggak kalau nanti malam Dewi menjadi Yuli dan menghadapi masa limbo? Bisa. Bisa ya. Jadi saya berharap kalau Yuli ini bisa menentramkan dan mendamaikan antara masa limbo dan saya. Tentu bisa. Baik. Nanti malam saya akan berubah menjadi Yuli. Dan satu lagi kira-kira. Masalah Blorong. Apakah perubahan daripada Dewi Lanjar terhadap orang lain ini tidak diketahui oleh Blorong? Diketahui. Waduh. Repot ya. Terus gimana? Tapi kita coba aja ya. Kalau begitu kita akan coba berubah jadi Yuli. Dan kita coba untuk menghadapi mereka. Kalau mudah-mudahan aja gak ada Blorong ya. Oke, baiklah. Karena berhubung waktu sudah mau malam, kalau Dewi mau balik ke Kayangan sih. Saya balik dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi. Siap. Jangan kangen ya. Iya loh. Manja ya. Manja ya. Manja. Aduh, manja. Manja. Aduh, buaya, saya tuh bukan buaya, tapi keadaan nyuruh saya jadi buaya. Sayang kali, Cok. Aduh. Kali lah, Cok. Luar biasa, Cok. Padahal lagi naik, Cok. Padahal lagi naik, Cok. Aduh, gak apa-apa lah, dia mau pulang ke Kayangan, Cok. Aduh. Master. Iya, bro. Kehabisan kata-kata kalau dia berubah jadi Yuli. Iya, saya tahu, guru. Saya juga tadi sempat bingung juga, guru. Makanya itu, mungkin sengaja, ketika guru Yuli berhadapan dengan saya nggak tahu sekarang keadaan saya lagi mana. Wah, iya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Pasti dia bisa aja, karena kata Dewi Lanjar, itu dia tidak akan kenapa-napa. Dan saya yakin, kita bakal bisa ketemu lagi sama Sela. Aduh, angel tuturannya. Pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui Dewi Lanjar ingin menggantikan saya, silakan datang ke Stabat ya.
biar tahu bapernya gimana dan jadi buaya seperti saya, mau jadi buaya seperti saya, ingat. Saya sudah jelaskan berkali-kali, saya tidak mau jadi buaya dan saya bukan buaya, tapi keadaan yang memerintahkan saya harus jadi buaya. Kita harus ikuti alur ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, angel tuturane. Angel.